musim hujan. Kasih baik fresh, biar panas. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kita, Tambran Beragam. Oke, coba sebelumnya kita kopi dulu. Kopi dulu, coba. Nah, coba kemarin ada yang bertanya, bagaimana ya cara membuat tombak? Sudah kita jelaskan. Kemudian ada yang bertanya, mata tombaknya ada, tapi pegangannya atau gagangnya tidak ada. Cara bagaimana cara memasangnya? Nah, kali ini kita akan memperlihatkan pada sahabat semua, terutama bagi kawan-kawan yang punya kebiasaan atau hobi, punya kesukaan turun ke laut di malam hari pada musim air laut sedang kering ya. Di sini menyebutnya menyuluh. Menyuluh itu sebuah aktivitas atau kebiasaan masyarakat, khususnya di Kepulauan Riau, Pulau Tujuh pada umumnya. Nah, masyarakat di Pulau Tujuh itu rata-rata kalau musim air laut sedang kering, seperti di Natuna, di Anambas, ya, termasuk di Kabupaten Bintan. Di Bintan itu airnya sampai ke ujung laut ya, di pinggir laut, sampai di pinggir laut, dari pantai sampai ke pinggir laut itu air lautnya mengering ada waktu-waktu tertentu. Nah, salah satu alat yang digunakan untuk turun ke laut tersebut di malam hari adalah menggunakan senter yang ditempel di kepala dan tombak. Tombak itu ada yang menyebutnya serampak atau singkap, kalau bahasa daerahnya singkap, di Natuna itu singkap. Nah, ini ada yang bertanya baru-barusan bagaimana cara menyambung mata tombak dengan gagang tombak, dengan pegangan tombak. Oke, yang kemana-mana saksikan terus ini sampai habis. Kita akan memperlihatkan cara simple, cara mudah memasang mata tombak dengan hulunya atau dengan tangkainya ya. Tombak, mata tombak sudah ada, tangkai belum ada, kita satukan supaya menjadi tombak yang utuh dan siap pakai. Oke sobat, ikuti terus Tambran Beragam. Potong kayu ini, kalau kami menggunakan gagang sapu ya, gagang sapu. Tapi untuk kawan-kawan yang ingin lebih bagus lagi, ada baiknya mencari kayu di hutan. Kayu di hutan yang tahan bila di bawah laut ya, anti air laut, seperti petigi atau apa gitu. Nah, setelah kayu dipotong, coba sesuaikan dengan besi. Nah, kayu tersebut kita masukkan ke dalam besi. Oke, masukkan ke dalam besi. Oke, sebelumnya kita bor dulu pas di bagian tengah kayu. Di bagian tengah mata kayu kita kasih lubang. Kasih lubang. Ya, kita kasih lubang. Kita kasih lubang seukuran ini ya. Ukuran ini, ukuran ini. Nah, kita kasih lubang.
lubang. Di lubangnya pas di tengah bagian kayu ya. Nah, ini gagang sapu, tapi kawan-kawan boleh menggunakan kayu yang lebih bagus lagi, bisa cari di hutan atau beli di mebel ya. Oke. Dan kita masukkan mata tombak ya. Ujung mata tombak kita masukkan ke kayu yang sudah kita bor ya. Kayu yang sudah kita bor, diputar menggunakan perasaan. Nah, jadinya seperti ini. Seperti ini, kawan-kawan, jadi ya. Nah, kayunya yang kita potong tadi, oke. Okay. Setelah itu, nah, kita coba kencangkan. Kita coba kencangkan. Oke. Okay. Coba kencangkan. Nah. Kemudian langkah selanjutnya, kita ambil besi, kita masukkan. Kita masukkan kayu ke dalam besi. Ya. Sampai dia mentok ke ujung tangkai mata tombak. Oke. Nah. Kita kasih kelebihan kira-kira seperti ini ya. Itu kayunya tidak rata di depan ya, tapi kayunya masuk sedikit ke dalam. Nah, seperti ini kayunya sedikit masuk ke dalam ya. Coba ini mata tombak, setelah kita masukkan, kita cari paku, paku kecil ukuran 1 cm, paku kecil ya, kita coba rapikan. Setelah menurut kita rapi, ujung kayu yang masuk ke dalam besi kita kasih paku ya, supaya tidak lari. Kita kasih paku. Oke, seperti itu. Kemudian sebaliknya kita kasih paku juga, seperti itu. Ini kayunya sudah di dalam besi ya. Letakkan paku beberapa biji agar kuat ya, agar kuat. Oke sobat, seperti itu. Setelah kita paku, kalau kira-kira sudah kuat, pakunya dihentikan. Tadi di bagian ujung yang kita lebihkan, kita ketok sampai dia menjepit. Kita ketok sampai dia menjepit tangkai mata tombak ya. Sampai dia menjepit tangkai mata tombak. Nah, kita ketok berlawanan dari dua sisi berbeda ya. Kita ketok,
yang telah dimasukkan ke badan akan jadi ini. Oke. Ini coba pinggang beraksi. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, tambahan berasal.